Semoga bahagia dan kasih sayang. Selamat menonton Kita Satu Keluarga hari ini. Saya Chang Yating. Banyak perubahan sosial di Taiwan kebelakangan ini, semakin banyak warga baru menetap di sini. Kisah hari ini kita melihat Ruan Yuanjun dari Vietnam. 18 tahun lalu, dia menikah dan menetap di Taiwan. Dia membuka bistro Vietnam. Walaupun dia mengalami perceraian, tapi dia masih kuat dan mandiri. Sekarang masakan Vietnam yang menemani mereka. Tauge mentah dalam mangkuk putih, mi beras, daging sapi mendah, bawang. Kaldu panas dituangkan ke dalam mangkuk. Kami hanya membuatkannya senang. Mi Vietnam ini panas dan siap dilayani. 18 tahun yang lalu, Ruan Yuanjun pada usia awal 20-an menikah ke Taiwan. Berapa sulitnya ingin makan mi sapi. Tidak semacam sekarang, bistro ada di mana-mana. Semasa saya tiba, satu pun bahasa Cina saya tidak tahu. Tidak dapat meluahkan pemikiran, pandangan, ataupun mau makanan yang apa. Tidak bisa berbicara. Dari pandangan orang asing, dialah wakil yang independen. Tapi ini hanya sebahagian luar. Masih takut. Masa lalu tidak takut kerana adanya orang hidup sesama. Ruan Yuanjun mengalami perceraian, sekarang hidup sendiri. Di tanah asing, kesepian. Sulitnya memberitahu orang asing. Ini pengalaman yang dia manjakan. Teman-teman saudara di Taiwan, dia selalu menyertai berbagai kegiatan untuk warga baru, tapi sekarang dia mempunyai tempat sendiri menggunakan masakan tradisional memanjakan teman-teman dari Vietnam.